Dua anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan mereka bukan di bawah siasatan SPRM seperti mana yang dilaporkan media. Mirzan dan Mokhzani dalam kenyataan bersama berkata mereka ingin membuktikan kekayaan yang dimiliki diperolehi melalui cara yang sah dan saluran yang betul. Katanya perintah notis yang diberikan kepada mereka adalah sebagai anak kepada seorang yang dicaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Tambahnya, siasatan ini adalah untuk menentukan sama ada bapa mereka telah menyalahgunakan kuasa sebagai Perdana Menteri untuk memperkayakan keluarganya. Pada Khamis lalu, SPRM mengesahkan Mahathir antara individu yang disiasat berhubung isu pengisytiharan harta. Pada 16 April, Dr. Mahathir mendakwa SPRM menuduhnya melakukan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM menurut notis yang dihantar kepada anaknya Mirzan. Notis oleh SPRM itu diberikan kepada anaknya Mirzan Mahathir. Pada 16 Februari, Mirzan dan abangnya Mokhzani Mahathir diberi lanjutan 30 hari oleh SPRM untuk mengisytiharkan harta mereka. SPRM juga sedang menyiasat bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya berhubung pengisytiharan aset.